Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Sepanjang perjalanan dari Taiping ke Kuala Sepetang, Port Well yang jaraknya kira-kira 12 km dari bandar Taiping, Perak, kelihatan banyak pokok besar di sepanjang jalan, terutama di kawasan matang yang mungkin usianya mencecah ratusan tahun. Pokok besar itu dikatakan ditanam oleh penjajah Inggeris dengan tujuan tertentu. Ada yang mendakwa sebagai penanda kawasan laluan, penanda pendudukan kolonial, dan ada juga yang mengatakan ia satu daripada kempen alam sekitar. Laluan darat itu sebenarnya bersebelahan landasan kereta api bersejarah antara Taiping ke Port Well sejauh 12 km. Di antara puluhan pokok besar itu, ada dua batang pokok mempelam paruh besar setinggi kira-kira 20 meter dan mungkin usianya mencecah hampir ratusan tahun yang terletak di arah bertentangan dengan pokok yang dikatakan ditanam oleh penjajah Inggeris. Saiz ketinggiannya jika ditebang untuk dijadikan balak, ia boleh dipotong dua balak atau tual atau satu tual panjangnya bersamaan dengan saiz lori balak. Ukur lilit dianggarkan lebih satu pemeluk orang dewasa. Dua pokok mempelam pauh itu terletak di satu selekoh. Kedudukannya agak terpinggir. Kawasannya tidak dijaga, dipenuhi lalang, manakala sebuah rumah lama di tepinya kelihatan usang dan terbiar. Jika diteliti, kedudukannya di sebelah kanan dari arah Taiping betul-betul berdepan dengan kompleks sejarah matang. Mungkin ramai yang tidak peduli atau tidak tahu, di situlah sebenarnya British menggantung sehingga mati pejuang dan pemimpin Melayu yang disabitkan kesalahan bersubahat dan membunuh residen Perak yang pertama, James Wheeler Woodford Birch atau J.W.W. Birch di Pasir Salak. J.W.W. Birch merupakan residen British yang pertama di Perak yang dilantik pada November 1874. Kedatangan Birch di Perak sebagai residen Inggeris tidak menyenangkan hati Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar negeri kerana sikap dan tindakannya yang dianggap melampaui batas. Pembesar-pembesar negeri mula merasakan pengenalan sistem residen yang telah menghakis kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Mereka telah mengadakan satu mesyuarat di Durian Sebatang dan beberapa syur telah dikemukakan tentang cara-cara untuk membunuh J.W.W. Birch. Pada mesyuarat tersebut, Datuk Maharaja Lela telah bersetuju untuk melaksanakannya dan mengarahkan anak-anak buahnya, Pandak Endut, Kulub Ali, Si Putum, Ngah Jabar dan Si Tuah untuk menjalankan tugas membunuh Birch. Akhirnya, pada 2 November 1875, J.W.W. Birch telah berjaya dibunuh di Pasir Salak, Kampung Gajah ketika dia sedang mandi. Kerani J.W.W. Birch yang merupakan jurubahasanya, Mat Arsyad juga turut dibunuh dalam peristiwa tersebut. Ketika berlakunya pembunuhan Birch, Pandak Endut adalah orang pertama yang merejam lembing kepada residen British itu, disusuli libasan lembing oleh Si Putum. Pandak Endut atau nama sebenarnya Ngah Kamdin dan menantunya Datuk Maharaja Lela disabitkan kesalahan bersubahat dalam serangan itu. Pembunuhan pada 2 November 1875 itu banyak dicatatkan buku sejarah, jurnal, perbincangan, tetapi yang pasti ia adalah kemuncak sejarah perjuangan Melayu menentang penjajah di Pasir Salak. Ia adalah sejarah agung yang dikenang sebagai bukti perjuangan demi cintakan bangsa, agama dan tanah air. Dalam serangan pada pagi 2 Syawal tersebut, Mat Arsyad yang ketika itu diarahkan untuk menampal surat pengisytiharan lantikan residen Perak oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat telah menjadi mangsa pertama dibunuh oleh pengikut Datuk Maharaja Lela. Akibat amukan orang Melayu selepas itu, Askar Sepoy Singh, Henshir Singh dan jurumudi Perahuddin Larut turut terbunuh dalam serangan berkenaan. Selepas ditikam, Mat Arsyad yang dalam keadaan cedera itu lari ke dalam air untuk menaiki perahu naga milik J.W.W. Birch, namun sekali lagi ditetak oleh Si Putum di bahagian kepalanya. Ketika itu, J.W.W. Birch sedang berada di rumah mandi. Sambil melaungkan yang Birch sedang mandi dan meminta pengikut untuk mengikutinya ke tempat mandi tersebut, Pandak Endut merejamkan lembing ke arah Birch yang sedang mandi. Kemudian diikuti oleh Cik Ali, iaitu Kulub Ali, Ngah Jabur dan Pajang Bur. Datuk Maharaja Lela bersama Datuk Sagor turut membaling lembing ke arah tempat mandi J.W.W. Birch itu. Dalam masa yang sama, orang-orang Melayu yang lain merusuh menyerang sepoi-sepoi yang masih ada di kawasan berkenaan. Akibat daripada tikaman lembing itu, J.W.W. Birch jatuh ke dalam sungai. Ketika ini, Si Putum berlari ke tepi sungai. Apabila Birch timbul semula di belakang rumah mandi, dia ditikam oleh Si Tuah dengan lembing yang diberikan oleh Datuk Maharaja Lela dan kemudian ditetak sebanyak 2 kali
sekali oleh si putung. J.W.W. Bush lalu tenggelam dan dihanyutkan oleh arus sungai. Pengikut Bush yang bernama Hamid serta beberapa orang temannya tidak mengalami kecederaan dalam serangan tersebut. Dia bersama temannya kemudian berusaha menyelamatkan kerani Mat Arshad dengan membawanya menaiki perahu ke residensi British di Bandar Baru. Dalam pada itu, ketika pasukan sepoi sedang cuba untuk berundur, mereka telah melepaskan tembakan ke arah orang Melayu yang berkumpul di tebing Sungai Perak. Akibat tembakan itu, dua pengikut Datuk Maharaja Lela bernama Si Anji dan Si Awang terkorban. Orang-orang Melayu kemudian membalas tembakan ke arah kumpulan sepoi yang cuba berundur itu dan mengakibatkan seorang sepoi cedera di mulut dan beberapa orang lagi sepoi yang ketakutan terjun ke dalam sungai. Dalam perahu tersebut, mereka sedaya upaya cuba untuk menyelamatkan kerani Mat Arshad. Mat Arshad ketika itu dalam keadaan parah di bahagian kepala, perut dan bahu akibat menerima tikaman serta tetakan. Ketika perahu sedang melalui Kuala Terus, Rani Mat Arshad meninggal dunia. Satu perbicaraan telah diadakan di Bandar Baru Perak ke atas Si Putum, Cik Gondah dan Ngah Ahmad yang dituduh membunuh resident British di Perak, J.W.W. Bush. Ketiga orang yang dituduh itu telah dibicarakan di hadapan Raja Deris yang dilantik oleh Sultan Abdullah untuk menghakimkan perbicaraan itu. Frank Swettenham, resident British di Selangor, hadir sebagai juri. Ketiga yang dituduh tidak mengaku salah, akan tetapi terdapat 4 orang saksi yang mengaku telah melihat bahawa ketiga-tiga mereka telah melakukan pembunuhan tersebut. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Endut dan Si Putum dihukum gantung sampai mati di Matang, Perak. Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi. Raja Ismail dibuang negeri ke Johor. British tegas menghapuskan kebangkitan di Perak, menunjukkan keangkuhannya sebagai kuasa penjajah. Kini selepas lebih 148 tahun serangan itu berlaku di tempat dihukum gantung yang tinggal cuma 2 batang pokok generasi baru hasil benih pokok induk. Tetapi berdasarkan keadaannya sekarang, boleh dibayangkan betapa besarnya pokok berkenaan pada ketika itu. Selain itu, kedudukannya menghadap tanah lapang juga menimbulkan tanda tanya apa motifnya hukuman gantung diadakan di situ. Ada yang mengatakan hanya satu tujuan, iaitu supaya hukuman itu dapat disaksikan oleh penduduk kampung supaya jangan sesekali mencabar pemerintahan British serta menakutkan orang ramai untuk membuktikan kekuasaan Inggeris ke atas tanah Melayu. Rumah Kapten Tristram Charles Sawyer Speedy yang mengetuai pasukan polis Ngah Ibrahim juga bersebelahan tempat itu. Jadi memang sesuai ia dijadikan tempat menjalankan hukuman. Kawasan itu asalnya adalah bandar lama Matang. Sebab itulah adanya balai polis dan beberapa rumah lama berdekatan pokok mempelam. Rumah lama itu adalah bekas kuarters Jabatan Kerja Raya JKR yang pernah diduduki pegawai kerajaan British dan ditutup pada awal 1960-an. Bersebelahan itu juga adalah bekas tapak bangunan magistrat, tempat perbicaraan pesalah tetapi sudah hangus dijilat api. Rumah magistrat itu pernah dijadikan lokap mengurung pesalah kes jenayah kecil seperti mencuri. Mereka ditempatkan di bawah rumah. Namun, agak menyedihkan kerana kawasan itu langsung tidak mempunyai papan tanda penerangan mengenai peristiwa bersejarah pernah berlaku di situ. Apa yang boleh dilihat dan dilawati cuma kompleks sejarah Matang, bekas Kota Ngah Ibrahim serta rumah Kapten Speedy. Sekian.